أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. باب yang ketujuh, pada menyatakan tawakkul. Tawakkul, tawakkal. Bahasa kitab orang panggil tawakkul, bahasa cakap orang panggil tawakkal. Maka kedua-dua tu makna yang satu ya. Kalau kita bercakap tawakal, itu bahasa Melayu. Kalau kita bercakap tawakul, itu bahasa Arab. Ya tu. Orang panggil Arab Melayu, Melayu Arab. Nah, tu tawakal. Maka banyak orang Melayu kat sini dia bercakap tawakal. Tawakal ala Allah. Nah, kalau turut baris hak bahasa Arab tawakkul. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Tawakkul tu ayat nak. Nah. Gitulah. Apa makna tawakkul atau tawakkal ni? Maka kita tawakkal ni kena dak weh. Masa Covid lah ni kita serah pada Allah Taala. Allah Ta'ala bagi kena, kena, tak bagi kena, dok. Tengok masuk ke tak masuk kita ni. Nah, tengok. Ketahui olehmu. Terketahui apa? Akan bahawasanya, yakni akan bahawasanya tawakal itu. Tawakal-tawakal ni. Percaya dengan Allah Ta'ala. Dan yakin. Dan cerak dan kemas dan putus di dalam hati bahawasanya qadanya qada Allah, yakni hukum Allah lulus ia ya qada Allah, dan mengikut akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu tawakal panggil. Kita percaya dan kita yakin bahawa so qada Allah tu lulus ia. Lulus ia ya qada Allah, dan pula mengikut akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan berusaha pada barang yang tak dapat tiada daripadanya, daripada berusaha atau yang tak dapat tiada daripadanya de barang. Dan berusaha pada barang, barang mana yang tak dapat tiada, jadi yang mesti daripadanya ada barang tu tadi, mesti kita kena usaha. Itu orang panggil tawakal. Kita yakin, pegang kemas dalam hati kita, semua perkara Allah Ta'ala lulus. Dalam hal tu mengikut akan Nabi SAW. Yang kedua, kena ada ikhtiar usaha satu lagi. Barang tak dapat tidak. Apakah barang tak dapat tidak?
bayan pada kata barang tak dapat tidak. Daripada makanan dan minuman dan pakaian. Itu kena usha. Nah, pakaian dan pakaian, makanan, minuman, itu kena usha. Barang tu tak dapat tidak, kena usha. Nah, mesti kena usha. Nak makan, kena usha. Nak minum, kena usha. Nak pakaian, kena usha. Ha, selepas daripada kita usha itulah, maka kita serah kepada Allah SWT, maka itu orang panggil tawakal. Ada. Dan memelahara diri daripada seteru. Tu. Ialah juga tu. Masuk dalam tawakal juga. Kena jaga diri daripada seteru. Seperti yang memperbuat akan dia oleh sekalian Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ha, tu. Seperti perkara. Yang memperbuat akan dia akan perkara oleh sekalian Nabi alaihi wassalam. Kena jaga dia oleh seteru. Nabi kita ketika nak dibunuhkan dia, Allah Ta'ala perintah suruh dia hijrah. Maka selalu dia hijrah pada Mekah, pergi pada Madinah. Bukan dia tawakul pada Allah. Lepas tu dia pergi pula tu, bukan pergi jalan biasa nak sampai ke Madinah tu. Dia pergi jalan, apa jalan yang orang tak tahu jalan tu. Jalan sulit dia panggil. Tanlap ke bahasa siang panggil. Nah, lalu pada jalan sulit, jalan yang orang tak tahu dia ikhtiar usaha dianya. Nah, dan pula dia lari keluar pada Mekah tu, masuk pergi pula dalam gua pula tu. Tu masuk dalam gua. Nah, apabila masuk dalam gua, cuba tengok. Dia masuk sekejap saja. Nah, masuk sekejap tu Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia periksa dulu dalam gua tu ada apa. Maka tengok ada lubang dalam gua. Maka lubang-lubang dalam gua ni, Abu Bakar takut nak ibu-ibu yang bisa gigit akan Nabi. Kalau sini panggil ketik. Nah, kalau panggil gigit akan Rasulullah. Lalu tu Abu Bakar, dia ambil kaki dia, sumat akan lubang-lubang yang ada dalam gua tu. Nah, dia ambil kain apa, sumat-sumat-sumat. Ada satu lubang lagi tu, habis nak sumat ke apa tak boleh. Dia tutup dengan kaki dia. Nah, tutup kaki tepi lubang tu. Maka dalam hal tu, Rasulullah duduk tahriba dia. Cuba tengok ni. Ikhtiar Rasulullah. Abu Bakar. Nah, selepas pada tu, ibu kala jeking tu, dia gigit akan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar memang sakit-sakit sungguh untuk ibu Jepang yang terketik. Ah, tu ibu jeking. Sini panggil jeking. Kala tu. Ibu kala. Akrab. Gigit kaki Abu Bakar. Abu Bakar senyap tak ada kata apa. Ingat kata Nabi ni mulia lebih dah apa-apa lagi. Nah, kerana Nabi menanggungkan perkara yang besar. Aku mesti boleh sobar pada sini. Hengok kesobaran dia nak gigit dengan mak kedah tu. Nah, sehingga berpeluh. Sehingga air mata titik di atas muka Nabi. Sobar dia. Kalau sobar kena ketik sama kedai. Sama kedai hak bukit pada pasir pula. Tak ada royak. Benda yang pandang pasir ni bisa lebih pada benda ada kat rumah kita lagi. Nah, kena ketik, pok, kena gigi. Dia pun sobar, habis-habis sobar dengan muka merah pucat. Kalau muka merah tu, malu muka pucat. Sobar peluh, lepas tu keluar air mata sakit. Hingga air mata titik di atas muka Rasulullah. Rasulullah tengok, ya Abu Bakar. Kamu kena gapo? Aku bakar pun. Oh ya, tak kena ketik ibu akrab. Ibu mak kedai. Haa, tengok ikhtiar dia. Padahal Rasulullah ni Allah lah. Tak tutup dia dengan lubang tu. Nah, tak tutup apa lubang tu. Allah Ta'ala jaga. Dan bukan dia masuk dalam gua sur saat itu. Tidak ada menatang nak tolong pula. Ada pula dengan sarang. Apa sarang labo-labo. Ada pula ada burung merpati pergi telur kat gua tu. Orang tengok kat situ, kalau orang ada dalam ni mesti sangat labo-labo ni jadi rusak. Dan burung merpati mesti tak bertelur kat sini. Nah, itu perkara menyalahi adat. Nah, perkara menyalahi adat. Tapi benda tu harus. Ada pun ikhtiar Abu Bakar dalam dengan Rasulullah ni, dia ikhtiar. Dia usaha. Nah,
Sahabat tu kena jaga diri pada seteru. Maka setengah pada seteru ni penyakit kita kata. Penyakit sekarang ni kita kena usaha jagakan diri. Jangan buat apa buat. Tak apa, yakinlah taklah. Yakin tuan-tuan. Buku yakin tu. Yakin tak kena tepat tu tuan-tuan. ni dia. Hak ahli sunnah jamaah. Nah, dia kerja, dia ikhtiar, usaha, kemudian dia serah pada Allah. Nah, kita yakin sahaja tapi tak ada ikhtiar usaha. Kita tak ada keramat tuan-tuan. Kalau ada keramat okeylah, ada keramat. Ni keramat tak ada kita ni. tu. Nah, tengok Rasulullah ada mukjizat pun, dia ada ikhtiar usaha. Padahal mukjizat dia boleh buat apa-apa tu. Nah, ini kita mengerti faham baik. Nah, dalam jalanan ahli sunnah wal jamaah, mesti kita kena ada ikhtiar usaha, kemudian kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tu. Nah. Mengerti gitu, kita setengah kita yakin. Nah, orang hak boleh pergi masjid ni, orang tak ada takwa tak boleh pergi masjid. Orang ada sifat takwa dia boleh pergi masjid masa tutup ni. Loh. Nah, ada tu cakap pasal tu tu. Cakap atau orang yang pergi masjid masa sekarang ni, ialah orang yang iman penuh ya tu. Iman penuh niti. Kerana takut pada Allah Taala. Nah, bukan takut pada penyakit. Nah, di masjid tak apa, comel ada kipas angin dan apa. Cuba hidup dalam bukit tu. Itu hak sungguh tu. Nung hak bukit at-taqwa hakiki. Nah, siapa nak masuk nama? Masuk nama. Kita hidup atas bukit. Nah, hidup atas bukit, hidup atas kubur boleh satu malam, dua malam, semalam tak apa dah. Hidup atas kubur, tidur atas kubur boleh sekali. Ingat baik tu nah. Kita mesti turut apa saja yang diarahkan oleh pemerintah bagi. Nah, tu. Baik tu, ikhtiar usaha balik kita. Maka balik jadi Allah Subhanahu wa taala nah ya tu macam mana dia tunjuk kat sini maka dan memelihara diri daripada seteru seperti yang berlaku setiap perkara yang berlaku akan dia akan perkara oleh sekalian Nabi alaihi wasallam berkata al-qadhi'iyat ini mazhab ialah mazhab pilihan At-Tabari dan kebanyakan Al-Fuqaha intaha. Ini mazhab. Mana? Mazhab yang katanya bahawa setawakal itu percaya dengan Allah dan yakin bahawa sekobohnya lulus ia dan mengikut kasih Rasulullah ila akhirih itu. Ini mazhab ni. Ialah ini mazhab pilihan At-Tabari. Dan kebanyakan daripada al-fuqaha segala ulama-ulama fiqh beginilah ini berkata qadhi'iyat tu makna dalam hal pelaku apa saja ni kita percaya betul terus-terus pada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sudah qadakan perkara ni pada azali. Nah, pada azali pada sedia kala Allah Ta'ala menentukan perkara yang dah ada atas dunia dan lagi akan ada. Maka hak ni patut kita nak belajar ilmu usuluddin. Nah, Allah Ta'ala sudah menentukan perkara yang ada atas dunia ni, baik pun hak dah ada, baik pun perkara hak tak, belum ada lagi. Maka semua dengan qadha qadar Allah SWT. Hanya dia buat sahabat tu, sahabat ni tu, itu hak Allah buat ya. Nah, dia buat sahabat akan tapi tak suruh kita yakin dengan sahabat. Nah, dia buat sahabat tak bagi kita yakin ke dengan sahabat. Bukan orang ni mati sahabat penyakit, bukan orang ni hidup sahabat tak ada penyakit, tak. Allah Ta'ala buat dengan tiada sahabat. Hanya sahabat tu di sisi kita ya. Nah, kita nampak hak kena penyakit ni mati. Padahal hak asal sungguhnya ialah ajal dia dah sampai. Umur dia tu dah sampai. Nah, walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha.
dan sama sekali Allah Ta'ala tak mentakhirkan seorang pun apabila dah sampai masa umur dia. Nah, apabila umur ajal dia dah sampai, maka Allah Ta'ala tak takhir sama sekali. Sama sekali Allah Ta'ala tak takhir. Nah, tapi ya buatlah sahabat-sahabat tu. Nah, sahabat tu, sahabat ni. Nah, dan dalam hal itu pun mesti kita kena serah pada Allah, kena jaga diri kita. Nah, ingat ni, ini bagai serahan hak ahli sunnah jamaah. Usaha ikhtiar balik kita, kemudian tu usaha serah pada Allah. Nah, macam sekarang ni kita tahu penyakit COVID ni. Penyakit COVID yang mengebak sekarang ni, maka COVID ni suka orang berjalan-jalan, orang berjamaah. Nah, maka ikhtiar kita iaitu duduk seorang. Tak payah jalan-jalan. Tak payah nak pergi kat nun, tak payah nak pergi kat ni, tak payah. Duduk uzlahkan diri. Nah, uzlah pada manusia. Karena akhir zaman ni selamat ada fitnah dua saja. Masa akhir zaman yang selamat pada fitnah akhir zaman dua saja. Satu, orang yang duduk dalam jemaah. Nah, orang yang duduk dalam jemaah, orang ni selamat daripada fitnah akhir zaman. Nah, hidup dia berjemaah. Maka sekarang kita nak jemaah banyak-banyak tak boleh. Maka satu lagi, iaitu uzlah. Asingkan diri daripada manusia. Hati ialah duduk dengan Allah Ta'ala. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Dan aku serahkan pekerjaan aku kepada Allah. Nah, bahwasanya Allah ni sangat melihat dengan segala hamba-hamba. Itu dia. Intaha tu, intaha perkataan qadiyat. Dan bahwasanya tawakul itu, yang tawakal tu lah, satu kelakuan jadi puji yang oleh syarak. Syarak memang pujikan akan akan kelakuan ini. Kelakuan tawakal ni. Sebab tu kita keluar pada rumah ni. Ni siapa nak keluar dari tempat kediaman? Siapa nak keluar dari tempat duduk? Dia nak keluar luar dari rumah dia, nak keluar pergi ke mana-mana. Ha, masa jakoh keluar tu pada rumah ialah jakoh kaki kiri. Nah, keluar jakoh pertama dengan kaki kiri. Kemudian masukkan kaki ke dalam kasut tu, kaki kanan. Bukan masuk kaki kiri. Ini tawakal. Nah, kita keluar dari rumah, kaki kiri. Masa pakai selipar atau pakai kasut, itu dengan kaki kanan. Masuk kaki kanan, kaki kiri turut belakang. Nah, sambil nak keluar tu baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billah. Tu bacaannya. Nah, ni orang gitu tak nak baca lasam. Nah, nak tubik-tubik, nak keluar-keluar, tak tahu pergi ke mana. Nah, Rasulullah hajjalah doa pada kita, suruh baca yang ni lah, apabila hadap keluar pada rumah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Baca lagi, di mana pun, kerana kita serah pekerjaan kita pada Allah. Nah, lepas tu, ada pula orang-orang tamuh. Orang kata jakoh keluar pada rumah tempat kediaman kita tu, baca pula alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadral maut faqala lahumullahu mutu. Mutu tu kita niatkan supaya mati ke penyakit dan segala bala-bala dan segala berbahaya. Nah, maka kita ulang mutu tu sampai 7 kali. Mutu, 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 mutu. Ada. Mutu tu mana mati, bukan mutu kada naik tu. Nah, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu, 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 mutu. Niatlah hati kita, ya Allah, matikanlah penyakit dalam diriku. Ada. Matikanlah penyakit, matikanlah, matikanlah. Ha, sudah baca tu, baca pula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ha, tu. Lepas tu kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, sambil-sambil berjakah tu kita keluar dari rumah. Sambil-sambil berjakah keluar dari rumah tu.
Baca tu, baca tu. Akhir sekali dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Ha, tu tertik. Tiba-tiba naik kereta motor, ada doa dia pula. Nah, subhanallazi sakhkhalana hadza ma kunna lahu mukrinin fa inna ila rabbina lamunqalibun. Hai Yusuf, mengidu itu. Ha, gidu itu. Ha. Stand up, stand up. Sedap, sedap, please. Ha. Ha. Ha, warak, warak, warak. Ha. Ha. Sedap, sedap. Ha. Ha, sedap, please. Ha. Ha. Ha, nampak tu. Ha, tu. Tak apa. Jadi, aku duduk dapat muka ni. Ha, tu. Ha, tu dia. Ha, ni tawakal panggil lah. Tu bacaan dia tu. Nah, selamat insyaAllah baca yang tu. Nah, kita ada Quran. Allah Ta'ala bagi kat kita. Nabi bagi kat kita. Tapi yang kita, oh, percaya sungguh kat bawah mall. Lebih percaya dah hadis Nabi lagi. Habis dah hadis Nabi lagi. Ah, lemuh iman kita. Iman kita ni sangat-sangat lemuh. Nah, kita tinggal tempat berbahaya tu, kita tinggal. Lepas ni tak keluar apa lah. Nak keluar ke mana-mana, kita tengok tempat tak selamat, kita jangan pergi tempat tu. Nah, lepas tu nak keluar sentiasa, kita baca doa. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadzal maut fa qala lahum Allahu mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kullu nafsin dha'iqatul maut. Tu bacaan dia, tu ayat kursi. Ni mana-mana pun nak balik pergi mana masa mana, insya-Allah Allah Taala akan selamat diri kita dalam perjalanan pergi hingga sampai balik. Ha, tu sampai balik. Orang kita ni ingat-ingat sekali orang kita ni bodoh. Hei, mengkhabar tak kata orang kita ni bodoh? Allah Ta'ala bagi Quran kita 30 juzuk. Bukannya bagi je royak saja tak je royak. Wadu nazzinu minal Quran ma huwa syifa. Tengok je royak. Kamu itu bukan Quran, ialah syifa. Ini warahmatul lil mu'minin. Wala yazidu dhalimina illa khasara. Allah Ta'ala ayat nyata-nyata kami turunkan Quran ni tidak ada lain melainkan syifa, ubat, penawar, rahmat bagi orang beriman. Tapi orang kita tak pakai. Heran-heran sungguh lu. Nah, tak pakai. Ha, nak tidur Rasulullah kata sebelum kadamu tidur, janganlah tidur sebelum khatam Quran. Nah, sebelum tidur, janganlah kamu tak dapat syubah awliya-awliya Rasul-Rasul dan Mursalin, Ambiya dan awliya. Nah, ajar kita. Apakah khatam Quran? Ialah baca Qul Huwallah 3 kali sebelum pada kita nak tidur. Selawat kepada Rasulullah dan kepada Rasul-Rasul, hak lupah-lupah dulu tu. Mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala al-anbiya'i wal mursalin. Aduh. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala al-anbiya'i wal mursalin. 3 kali. Aduh. Tasbih itu istighfar pada muslim-muslimat. Semua tah dunia. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. 3 kali. Aduh. Tasbih pula 3 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah. Tak ada siapa baca. Kuasa nak tidur-tidur. Macam mana lembu tidur, macam tu dah dia tidur. Haa. Tak nak selamat dan menyakit kat mana. Nah, Nabi bagi tahu pula siapa dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tidur dia tu baca 21 kali. Nah, dia akan selamat pada afat wal balaya. Gapa afat? Penyakit yang turun pada langit. Esok hari dia tak kena penyakit, insyaAllah. Baca Bismillahirrahmanirrahim, biar betul lah. Jangan baca buat lurah Melayu tu. Nanti baca buat lurah Melayu. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Itu lurah Melayu. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu lurah Melayu. Baca Arab.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha gitu. Jangan awak Bismillahirrahmanirrahim. Cukup dah huruf satu. Wah, tu kita sebah Melayu apa ni? Nah, ha ni jaga tu ah. Insya-Allah lah kalau kita jaga dah kena lagi. Ha puas hati bang. Ni kita buat jaga dengan doa, jaga ngapo itu ini, ha masih kena lagi, maka itu panggil puas hati kita. Ha jaga tak pergi ke mana, baik dekat tiba-tiba kena. Tak ada rahlah tu tak kedek Allah. Ha itulah. Eh. Nah, ni tak ada uzlah langsung. Nah. Ha ni kamu duduk dia. Duduk jadi kena ni. Ha ni dia. Ha tu dah baca ayat tu insya-Allah lah selamat kita bakal jaga tu ikhtiar. Namo baca-baca pergi tempat penyakit. Ha. Itu ah tak apa. Aku baca dah baca doa dah. Allah Taala selamatkan aku. Sudah aja masuk tempat penyakit. Ha. Oh, tu tak kena aja tu. Nah, ha, kena ikhtiar dulu, ikhtiar usaha serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Hmm, tu dia weh. Minta bagi bagi fahamlah. Pak kita ni tu buat jemaah banyak kali dah ni. Nah. Kata Habib Umar sahabat apa Allah Taala membalakan kita. Karena orang kita kurang jemaah di masjid. Semua tinggal masjid. Ha dia kata. Dan dah masa minggu lepas. Ha masa minggu lepas. Dia cakap karena pasal apa bala turun atas kita? Karena kita tinggal jemaah pada masjid. Masa tidak ada bala orang bersikit-sikit masjid. Nah, ha bunyi kata orang tutup lah macam-macam kata kok orang tutup. Nah, cuba belagak macam orang tutup pasar, tutup nak malam. Pas tutup asal malam, tutup nak. Ha tu. Ni kalau hak kita ni nah. Pehok atas tu tutup nak. Ha nak nak berhenti 3 minggu, jangan buka. Ha aku nak makan apa weh. Ha siap dah lah. Ah, siap nak punoh lekang bih ajak ah. Apa dia butuk tutup nak. Nah, tutup pasal malam. Marah benar-benar lah kadang-kadang belarak. Ikut yo. Aku nak makan gapo ke tadi nak. Nah. Tapi tutup masjid. Ah, walai aku malas dah. Walai aku malas dah. Habis tu dia tahu sahabat apa boleh turun bala ni kena kepada orang kita ni kerana orang kita tinggal berjemaah di masjid. Ha oh, dia kata gitu. Oh, sungguh eh. Nah, cuba kita tilik tempat kita. Orang selalu pergi masjid dia, orang yang muka tulah ya. Kalau mati buat tu dah habis orang masjid ada lah. Hidup seminggu sekali. Ni muncul ada 20 orang tu, 30 orang tu. 10 orang nak pergi lagi masjid. Tiba-tiba je orang selalu pergi masjid tu mati masalah. Habislah tak ada. Muka 30 orang tu dah pergi masjid. Tapi dalam kapal ada 500 orang. Pergi ke mana orang tu? Nah, ha dia kata, oh, aku sungguh dia kata. Karena tinggal berjemaah di masjid. Tuh, kita hidup berjemaah ni bila? Hari Jumaat satu ya. Hari lain tu bebaskan dia. Oh, tu. Nah, gitulah. Hmm, tapi alhamdulillah yang kemari belum pada COVID baru ni. Nah. Ha jemaah tu tak ada mana orang bos kat COVID ni ramai juga weh. Ni nak pergi mana tak leh. Alhamdulillah ada habis sebalik ujian ada rahmat. Jadilah kita sabar insya-Allah. Hmm dia kita kena buat lagu mana. Ha ni ingat tawakal dah kita usaha tawakal serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm tu nah. Ha tu. Ha ayat saat ni tu dia baca sekerat tu ya tu. Tak ada lebih dak tu. Ya alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadral maut faqala lahumullahu mutu. Sok situ. Nah, sok situ lepas tu ulang kan lepas mutu, kita berulangkan ayat mutu 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 sampai 7 kali, niatkan matikan segala penyakit dan segala membahaya. Ha tu. Nah, ayat tu buat dak boleh tu. Apa? Buat baca buat CUI untuk orang mabuk ketam. Nah, orang perangai jahat, orang mari tai buatlah ni, anak aku mabuk ketam ni. Deh, anak aku perangai tak baik ni, tak balik rumah ni, mana eh? Tu ayat tu. Lepas tu di mutu tu kita niat. Niat ke mana?
baca ulang sampai 7 kali terniat, ya Allah, matikanlah nafsu yang jahat dalam diri dia, marilah ke nafsu yang baik. Ya Allah, matikanlah jahat, nafsu jahat dalam diri dia. Kalau kita tanya nama-nama ke apa anak tu, hak ambuk ketang tu. Iyalah, nama Kadir ni. Nama Kadir bin Sam'un. Tak apa. Ya. Ya Allah, matikanlah nafsu yang jahat dalam diri Kadir bin Sam'un. Masa dah mutu, ya Allah, matikanlah nafsu jahat dia. Allah, matikanlah. Nah. Sungguh weh. Boy balik makan air tu, minum air tu. Dik. Ya tengok mati sungguh. Tapi orang tua pula takut anak gila tu. Tak suara lagi tu. Tak rawat, tak gila anak dia tu. Takut pula weh. Nah, best buat ayat tu. Buat jaga yang ayat pakai tubuh, yang pakai kapur, pakai rumah, pakai kebun. Boleh laka-laka. Tapi kita tak ada. Tak ada ikhtiar usaha balik ayat Quran. Nah, balik sunnah Rasulullah tak ada. Tu. Ha, tu dia dah. Tak apalah tu. Jadi mung ni deh. Tak ada serabut pun dia. Ingat jatuh eh. Jatuh situ ke umur patah. Ha. Ha, tawakal. Ha, tawakal satu kelakuan yang dipuji yang sebab bagi kasih Allah Taala akan orang yang bersifat dengan dia dengan tawakal tu. Nih, yang sebab yang jadi sebab bagi kasih Allah Taala akan orang yang bersifat dengan dia dengan tawakal. Tu. Maka tawakal di seluruh jemaah begitulah ikhtiar usaha kamarnya tawakal. Jangan kita tawakal dengan tidak ada ikhtiar usaha. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Orang panggil Jabariyah. Tu. Nah, kalau dia pegang kata usaha balik dia bukan balik Allah Taala dak. Itu Mu'tazilah. Dia pegang dengan usaha. Kalau usaha kita tak pergi situ, tak kena. Kita usaha pergi, sahabat kena tu. Itu Mu'tazilah pula. Allah Ta'ala semua. Saya serah Tuhan je. Kita hidup tak ada dunia ni. Serah ada Tuhan je. Tak ada kita kerja usaha. Itu Jabariyah. Ahli sunnah jamaah, di antara Mu'tazilah dan Jabariyah. Diri dia usaha, lepas tu dia serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu. Dia faham baik tu. Ha, pasal apa boleh dikatakan tawakal ni sebab bagi kasih Allah Ta'ala? Kerana firman Allah Ta'ala, Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, surah Ali Imran ayat rakam 159. Ha, artinya bahawasanya Allah Ta'ala kasih ia, ya Allah, akan sekalian yang tawakkul. Kalian akan sekalian orang yang tawakul, yakni tawakal tu lah. Orang yang tawakul, orang tawakal, Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala beri pahala. Tu Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala bagi pahala, Allah Ta'ala bagi rahmat kepada orang yang tawakul pada Allah. Tu. Dan lagi tawakal itu kelakuan jadi suruh. Nah, satu sifat yang disuruh tu serah pada Allah tu. Nah, dengan jalan kita ikhtiar. Nah, manakah jalan kita ikhtiar? Kita tilik pada Isra' wal Mi'raj. Nabi kita bersama dengan Jibril pergi Isra' wal Mi'raj. Nah, tiba-tiba sampai di Baitul Maqdis. Setelah sampai Baitul Maqdis, makanya Jibril tu ambil borak sini. Dia tebuk batu. Nah, pocok kata jari-jari dia masuk ke batu, dia ambil tali, tambak di batu tu. Itu menunjuk katanya, kamu jangan serah-serah dengan tidak ada ikhtiar. Setara borok, dia tambak lagi. Dia ikat lagi tu Jibril. Kalau kita tilik dengan sehalus-halusi ke, tak payah kita ikat, tak payah kita tambak. Dah borok tu. Kenapa? Karena dia datang dengan perintah Allah. Allah Ta'ala jaga. Tapi tak, dia cocok batu, ambil tali, Allah, saya tambak di batu. Borok tak, tak pergi ke mana. Ha, kita tawakal mutu kita, kereta kita, tak pernah buang anak kunci di mutu.
Nah, mau jabu buat turun berhenti masjid, berhenti semayang, naik semayang. Turun tengok, ha, hilang nama tu. Siapa? Anak kucing tak buang. Tak ada tak cabut pada kebetul tu. Ya serah pada Allah. Serah, serah. Kita tilik pada Jibril, dia hajar kita tu. Hajar tu. Ajaran Jibril, ajaran Allah Ta'ala. Nah, pada Isra Mikraj tu, banyak tu ikhtiar. Ha, ni. Jangan serah tak tu kalu panggil. Ku yakin, ku yakin. Ha, yakin-yakin kena ada ikhtiar usaha. Nah, kerana kita bukan orang keramat. Nah, kalau orang keramat tak apa, boleh tengok penyakit tu terbang. Cya, ha, ha, marilah, marilah. Ha, tu, hadap waktu dah. Ha, tak apa lah tu. Nah, hadap dia keramat seorang hembuk. Nah, hadap cakap waktu tengok-tengok tu, bawa kena. Ha. Nah, pasal apa? Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala merkau kepada orang yang menyombong, yang sombong dalam cakapan dia tu. Oh, tak yakin langsung dengan Tuhan. Eh, tak ada Allah Ta'ala. Tak yakin. Tak ada pedoh nak mengaji lama mari dah. Duk keluar dengan orang lama mari dah. Tak ada yakin. Tak ada pedoh. Yakin dengan Tuhan. Allah Ta'ala tak kena itu. InsyaAllah. Bawa kena satu, kena dulu. Kenapa? Karena percakapan dia tu sombong tu Allah Ta'ala marah. Nah, cakap pasal sombong tu. Orang tak nak macam tu. Kita diam sahaja. Sebab tu serta kita doa kepada Allah Ta'ala. Nak keluar mana-mana kita pakai mask. Ada. Deh, masukkan mask kita pergi mana-mana pun. Bukan tu, pakai mask ni tak yakin ni. Nah, orang tak pakai dah mask ni. Oh, tak yakin lagi. Nah, kita pakai je ledah ikhtiar ushah tu. Ikhtiar ushah kita macam terbuat ikhtiar ushah. Lepas tu terserah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu. Kerana firman Allah Ta'ala. Terkadang wajib tawakal ni. Dan terkadang sunat tawakal. Nah, terkadang wajib tawakal. Dan terkadang sunat tawakal ni. Tu. Pasal apa? Kerana firman Allah Ta'ala, wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Surah Al-Maidah ayat rakam 23. Artinya, dan atas Allah Ta'ala jua, yakni sahaja, maka tawakal oleh kamu jika ada kamu beriman. Tu. Jika ada kamu beriman, kamu tawakal pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu ayat nah, tu ayat. Dan firman Allah Ta'ala pula, wa 'alallah falyatawakkalul mutawakkilun. Artinya, dan atas Allah Ta'ala jua, maka hendaklah tawakal sekalian yang tawakal. Tiada atas yang lain daripadanya, lain pada Allah. Apa? Tiada tawakal atas yang lain daripadanya, lain pada Allah Ta'ala. Hanya tawakal ni serah pada Allah Ta'ala satu ya. Nah tu. Nah, kita ada mutu, kita buang anak, kita cabut anak kunci dia, kita simpan tempat yang baik. Nah, kunci dia jadi baik, kemudian tawakal tu ala Allah. Aku serah pada Allah. Tu dia nah. Kebun kita, buat pagar, buat apa itu ini, menebah apa itu, buah baja, buah apa, serah pada Allah Ta'ala. Bukan kata pergi tanam, Allah Ta'ala aku serah. Cara Tuhan, kerja aku habis dah. Kerja aku tanam, dia bersamu dah. Bukan aku dah. Bersamu kuasa yang Allah. Tu kalau ada apa yang kita tanam mula-mula tu nanti nak pergi ambil buah tu puluh tahun lagi. Itu panggil tawakal jabariyah. Tawakal ahlus sunnah jamaah, kita tanam pokok durian, kemudian kita bercara menebah dia, bubuh baja kat dia, serah pada Allah Ta'ala. Bukan baja tu bagi besarkan pokok durian. Nah, Allah Ta'ala bagi besar. Di sisi kita bubuh baja, di sisi kita masukkan baja di bawah bumi dia tu. Nah, bercara begitu hukum adat tu. Nah, kita bercara di atas jalan hukum adat tu, bercara habis bercara dia katanya. Barulah pokok tu besar. Nah, makanya besar tu bukan baja. Bukan sahabat kita melebah, bukan sahabat tu sahabat ni.
Yang besar tu Allah. Ha, tu tu tawakal dekat situ. Orang kita dak. Ku serah Tuhan getah bukit ikut dia. Ku tanam kereta dalam 300 pau. Ha tu. Ku tahu dah. Eh dalam 5 tahun, 7 tahun boleh dah. Nanti nak pergi buka bulan depan. Ni tengok tak ada sepabuk apa habis. Ha ni. Ha kau tawakal Tuhan ikut dia lah. Ha ikut dia, ikut dia sungguh tu. Itu tawakal hak jabariyah ingat molek tu nah. Hmm tu. Hak al-sunnah jamaah kita kena ikhtiar sahal, lepas tu serah pada Allah. Jangan kita pegang katanya baju tu menggemukkan pokok kayu. Jangan kita pegang kata melerah tu melerah ni jadi sebab besar pokok kayu tu, bukan. Nah, di melerah usaha hak tu ikhtiar balik kita. Di kita masukkan baju itu ikhtiar balik kita. Ada pun yang besar tu Allah, bukan baju. Tu yang nak. Ha, ingat baik tu. Nah, dan memadakan akan Allah Ta'ala akan orang yang tawakul. Orang tawakal Allah Ta'ala cukupi bagi dia. Nah, sahabat adalah tarekah Habib Umar yang bacalah tiap-tiap kali, tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, tiap-tiap pagi, tiap malam 11 kali. Apa? Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Pagi 11 kali, malam 11 kali ataupun petang. Nah, wa ufawwidu amri ila Allah, dan aku serahkan pekerjaanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Nah, baca tu 11 kali pagi, 11 kali petang ataupun malam. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Baca 11 pagi 11 petang, 11 pagi 11 petang. Ha, tanya kita, baca tak? Dok. Lepas tu serah Allah kau anu. Tak nak baca sekarang. Hmm, tu. Serah itu. Ha, pasal apa kau boleh kata cukup dah? Madal ke Allah Ta'ala orang yang tawakal pada Allah. Kerana firman ni firman Allah Ta'ala. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Nah, wa man tawakkal 'ala Allah fa hasbuh, artinya dan barang siapa menyerahkan akan pekerjaan, segala pekerjaan siapa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala memadakan akan dia kepada siapa. Nah, maka ayat ni duduk di ahli apa, orang arifin, orang makrifat, orang kenal Allah Ta'ala akan sebagai kenal hakiki. Mereka ni tak ada hijau podoh. Mereka ada amal ibadat pada Allah. Rezeki pun Allah Ta'ala jamin. Kita buah guling. Haa, deh. Maka boleh hayatlah cerita ni, iaitu Imam Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Alawi Al-Haddad. Haa, tu. Imam Haddad ni dia mata buta. Nah, dia mata buta, kemudian lama-lama-lama yang khidmat dia ni adik perempuan dia. Ni, adik perempuan dia selalu duk khidmat dia, sapuh ke rumah, cuci ke rumah, apa itu ini adik perempuan dia duk khidmat kepada dia. Lepas tu duk tiba-tiba satu hari, tua dah ni. Hmm, dia fikir, aku ni serah pada Allah tak habis lagi. Jadi hati aku ni duk gantung, masih gantung pada lain pada Allah Ta'ala lagi. Hati kun masih gantunglah pada Allah Ta'ala lagi. Dia mari fikir. Maka satu hari kata, hey, adik. Hari ini adik balik. Ah. Adik balik cara rumah pula. Tak apa, sorry, cara tempat abang ni. Maka adik banyak, pah kau mana abang tak siap cara? Pah abang nak makan, minum apa ini? Sah? Tak apa tu. Adik balik rumah lah. Gana ke Habib, Habib Abdullah Alawi suruh adik balik? Kenapa? Kerana dia tilik diri dia tak serah pada Allah Ta'ala sepenuh-penuh serahan dia tu. Hanya ada lagi harapan dia daripada makhluk, iaitu adik dia. Lepas ada tu, adik dia balik sungguh. Balik, tak ada mari-mari adik dia. Ni, kata berbulan-bulan juga. Balik ni tak ada mari-mari. Abang dia ni, Habib Abdullah Alawi, dia seorang rumah. Nah, tu seorang. Tiba-tiba satu kali adik perempuan ni datang mari ke rumah. Tiba-tiba sampai ke rumah, rumah Habib Abdullah Alawi ni penuh dengan makanan. Rumah dia penuh dengan makanan di rumah dia tu.
dan buahan pula bukan musing ada di rumah dia. Maka adik tanya kepada abang dia, ya abang, siapa dia buat makanan ni? Buah-buah ambil orang ni. Maka jawab, ini daripada Allah. Apabila aku serah pada Allah, Allah Ta'ala hantar makanan mari. Dulu hati ku duk gatung denganmu, sampai itulah Allah Ta'ala tak hantar mari. Ku duk harap dimu lagi. Nah, duk harap dia kata, kata kamu itulah tolong bagi wak rezeki, bagi aku boleh makan apa gitu-gini. Tapi hari ni aku suci hatiku, aku serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ketika itulah Allah Ta'ala mendatangkan rezeki bukan musim. Masya Allah, tu Imam Haddad. Maka Imam Haddad ni siapa? Waliyullah. Sebab itulah orang arif, orang arif arifin, puak nu boleh tawakal ala Allah fahuwa hasbuh. Ada berita siap hari mana tak menanak, hari itulah sabuk perut. Kena makan nasi mana tahu hari ini, ini berah-berah, tak ada setiap buk dah ni. Ah, dah katuk pula. Ah, siap nak berkatuk dah ni. Ah, dah ada satu seumur kita. Nah, tengoklah poket kita duit ada 100. Ah, ah, kawik-kawik ni duit dah 100. Aduh, siap ni. Hai, bunuh diri weh. Ah, siap tengok bunuh diri nampak gila lah. Pas nak masuk ayat ni ke mana, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Ha, kita serah-serah pun kerja tak bererti. Kerja menanak tak bererti, makan sup hari-hari, tongjang hari-hari. Ha tu. Hari ni nak makan lauk apa ni, aku serah Allah Taala. Aku tawakal kepada Allah. Nah. Salah pakai duit kerajaan tak boleh ya. Orang ni boleh duit pacarak. Orang ni boleh rau canak, ya tak boleh. Hari ni aku tak boleh asal. Pak kata mu serah Tuhan dah. Ah serah-serah pun dah tiap gak itu. Nah. Ha, sebab tu ayat ni boleh duduk di atas ahli ma'rifat, ni ahli tasawuf, kerana mereka serah pada Allah Ta'ala, semata-mata serah mereka, tak ada kot lain tak. Nah, ha, tu, ya tengok weh berlaku pada Imam Al-Haddad, dia serah Allah Ta'ala, barulah Allah Ta'ala hantar rezeki mari tempat dia, bukan musim. Nah, makanan bukan orang masak, tak tahu mari mana. Ha inilah wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ha tu mada cukup dia tu. Maka Allah Taala memadakan akan dia kepada siapa. Ya artinya arti memada ni apa eh? Artinya arti memadakan akan dia ni menolak ia ya Allah daripadanya, daripada barang siapa ni akan barang yang menyusahkan akan dia, akan barang siapa. Nah, Allah Ta'ala akan tolak barang yang menyusahkan dia tu. Allah Ta'ala tolak, Allah Ta'ala menyelamatkan. Nah, sebab tu tengku ada rubah tu. Bismillah tawakkaltu 'alallah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ha tu. Nah, ha tu. Baca semua. Tapi hari mana nak berlaku kemalangan dia terlupa baca. Selalu nak keluar pada rumah baca lah, baca baca baca. Tiba-tiba hari itu lupa. Ha tu. Balik. Ha aku lupa nak baca doa. Oh. Jadi belakalah. Nah, tu ingat baiklah tu. Kita belajar serah pada Allah lebih-lebih lagi kita duduk kat pondok ni. Oh, sedap serah pada Tuhan weh. Nah, tapi hati tak, hati tak tetap duduk pondok ni. Tengok duit tak ada, ayah kau lambat mari. Oh. Ya, gila ni lagi. Oh, ambak saya ni. Tak tahu duit ni. Kelepak ayah buah tahu lagi. Ni. Masya Allah, Masya Allah. Habis lebih orang ada sifat tawakul ni. Dan firmannya Allah Ta'ala. Alaysallahu bikafin abdah. Alaysallahu bikafin abdah. Artinya adakah tiada Allah Ta'ala memadakan akan hamba-hamba Allah. Ha ni, bahkan menolak ya ya Allah daripada hamba-Nya hamba Allah menolak akan kejahatan. Cukuplah kita serah pada Allah. Lalu tu banyakkan doa. Kita tengok kehidupan Nabi kita, ambil dia bangun tidur dengan siapa tidur semula, banyakkan doa dia. Doa bangun tidur, doa keluar pada rumah, doa nak makan. Nah, doa berjalan, doa apa, semua berlaku dengan doa.
Ha, maka kita ingat dari kita mengaji kitab dulu. Dia kata kan dalam dunia ni ada dua. Satu ada bala, yang kedua ada doa. Ha, tu. Kalau kamu tak nak bala, kamu gunalah doa. Kalau kamu tak nak bala, kamu tak usah berdoa. Nah, tak payah berdoa pada Allah, serah Allah Taala. Nah, macam tak apa pula, serah ikut Tuhanlah letak di mana aku ni, macam ahli tasawuf. Ahli tasawuf itu, nah, sakit yang tak berubah. Sakit tak berubah, lapar yang tak cari makan. Kenapa? Kerana serah pada Allah Taala. Serah habis tak apa pula. Nah, kita ni duduk dalam ikhtiar. Lagi dia nak masuk pondok, nak masuk hari Senin, masuk hari Rabu, yang tengoknya. Nah, nak mula kerja, tengok bulan-bulan naik, bulan tak naik, tak boleh kerja, nak rugi. Nak buat rumah, nak cari hari itu, cari ni. Pasal apa? Pasal kita ahli syariah. Nah, tiba-tiba kita cakap, oh ya, kawan, mata syirik pula. Ah, syirik pula. Siapa duk pegang kata hari boleh memberi bekas? Hak kata syirik-syirik, kamu pegang hari memberi bekas. Ha, kamu nak berdiri umur kena mula lah 9 hari bulan ataupun kena 14 hari bulan diri kat umur. Bukan kita nak pegang 14 hari bulan diri kat umur. Yang beri bekasnya Allah. Kita adalah ikhtiar pada Allah. Sudah ikhtiar, kita serah pada Allah. Ha, tu. Tapi orang lah ni, kalau kita cakap macam itu, dia kata apa? Syirik. Ha, ya tengok syirik. Nih, kalau turut begitu kah, nasi beri syirik yang kita makan. Nah, makan nasi syirik, minum air syirik. Karena kita pegang nasi tu lebih kenyang. Ha. Nah, air tu hilang dahaga, ha, macam-macam. Ha, ubat menghilangkan penyakit. Tak ada pegang langsung Allah pegang ubat penuh-penuh. Ha, yalah syirik dah tu. Maka dari syirik ni mana kita peganglah hati kita, ada yang lain memberi bekas sama dengan Allah, tu panggil syirik. Adapun jalan ikhtiar, usaha dan tafa'ul, ambil sepenuh baik tak apa. Anak bernama gapo, nama Muhammad. Ha, tu. Tak nama Muhammad anak dia, pasal apa? Dia niat semoga-semoganya anak dia jadi orang baik. Nah, tapi anak dia besar tak jadi baik juga. Ha, jadi toke. Nak buat kerana dia tak siap dah. Tak nama ingat boleh dah tu. Wah, boleh kambing dah tak nama tu. Bukan tamada buatmu ni. Orang tu boleh kambing dua ekor tu. Nah, dua ikut kambing sampai umur pula tu. Ni, anak tak nama seorang-seorang tu. Haa, sebelah kambing, dua ikut. Nama apa weh? Tak nama pilih nama gapo, hak molek-molek. Haa, tengok tu. Haa, tu dia. Haa, tak apalah tu ni. Bahala turut gitu-gini. Nama Ashabul Kahfi, tak suka sahabat tu. Tukianunih, sekenunih, nama-nama dia. Nah, maka kita ketia atas jalan, atas nama, gitu eh. Banyak ni orang kita tak reti masalah syirik. Nah, waktu syirik buat ni syirik. Allah lah, munduk pegang mana tu nak boleh bekah. Kalau pegang mana tu boleh bekah, iyalah syirik sungguh. Maka kita bukan nak pegang mana tu boleh bekah. Kita ikhtiar usaha, kita ambil jalan tafa'ul. Boleh ada rana. Hai, ha, nak mula rumah ambil hari gapo hai. Ha, tu, ambil bila hai kita nak mula jual ni supaya jualan kita ni rap re molek tu. Tu ikhtiar usaha kita. Lepas dah ikhtiar, kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, tu dia dah. Tapi kalau nak buka kedai, jangan baca Yasin dalam kedai. Jangan mayah jak. Ha, kok mana boleh pelak ni? Baca Yasin tak boleh dalam kedai. Mayah jak tak boleh, jangan. Kalau kita nak berniaga. Karena kita berniaga ni masuk belakanglah kedai kita tu. Masuk tak semayang pun masuk. Hak semayang pun masuk. Hak buka aurat pun masuk. Hak tutup aurat pun masuk. Hak Islam pun masuk. Buka Islam pun masuk. Masuk belakang. Tiba-tiba kita buka kedai tu baca Yasin. Yasin ni benda baik. Lama-lama kedai kita mati. Tak lama mati kedai. Dan pula semaya hajat pula. Oh, maya hajat. Orang minta doa bila sebab selamat. Nah, supaya tu, supaya ni maya hajat. Lepas tu masuk dalam kita tu, orang tak selamat dah. Haa, sebab tu lah. Siapa dia nak buka kedai, biar jadi lama hidup tu lah. Tak payah tu. Tak sama, tak benar. Tak payah maya hajat. Panggil ke buat berwah. Nah, kita beritahu kata kedai kita nak buka bila. Esok nak buka. Hari ni ataupun malam ni. Haa, belum sebab buka tu.
Panggil kita baca keluhu. Baca keluhu hadiah doa sesi mati. Lepas tu buat pai. Ngepai. Kata aku buka kedal. Apa lah. Tu. Nah, kalau baca Yasin tak lama. Dah tu. Tak mampu. Kenapa tak mampu? Cuba tengok. Apa lagi buka banyak tel. Masa baca Yasin. Yahjak. Lepas tu lah ni senyap berat. Tu. Habis tu ingat mula almarhum Yasu dia kata. Mu nak buat benda ni. Mu baca Yasin dan Yahjak. Tak lama mati kedai mu. Dia ingat dia kata itu. Kerana dalam kedai kamu tu masuk lakon itu. Kadang-kadang masuk dalam tu ni benda tak molek pun banyak dalam kedai mu tu. Kalau itu tak payahlah kamu baca Yasin, Yahjak. Kerana benda tu kamu nak naik umur okey lah itu. Kata gitu. Ingat hak hidup awak je cerita dulu tu. Lepas tu lah masalah ni. Orang nak buka kedai kalau mari sini tak boleh Yahjak. Panggil orang buat backwash gitu lah. Tu. Mudah-mudah gitu lah. Habis tu ikhtiar usaha. Ikhtiar usaha gitu. Kita bukan nak yakin tahliah tu tak. Tu tak nak lagu macam syirik. Tak ada apa dah. Mudah dah. Oh, buku syirik ini. Habis tu nah. Dan ketahui olehmu. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana min ulumihi wa ttabi'in amin. Dan wajib atas yang mengerja dosa. Wajib-wajib, fa'il bagi wajib. Bertaubat daripada dosanya. Dan wajib atas yang atas orang tu. Yang situ orang muka lembu tu. Baik tengok mulai lah. Dan wajib atas yang. Siapa yang ni? Baik pun orang ataupun menatang. Okay. Yang mengerja dosa ni orang. Nanti tak ada. Wajib atas yang atas orang. Yang mengerja dosa. Orang yang buat dosa tu. Wajib apa eh? Wajib bertaubat pada dosanya. Dosa orang yang mengerja dosa. Wajib nak taubat. Nah. Sama ada dosa kecil atau dosa besar. Tak ada kira weh. Dosa kecil nak taubat. Ya Allah. Amba sesah ya Allah. Kamu buat dosa malah ya Allah. Allah lah. Apa kalau dosa kami ya Allah. Kami tak nak sesah. Tak saya buat dah. Walaupun dosa kecil pun. Dosa sesah. Wajib dia. Begitu sudah taubat. Buat mula. Taubat mula-mula. Gitu kan. Rajin buat dosa. Rajin taubat. Hak bosannya. Dosa rajin buat malah taubat. Tu. Tak ada gapo dah orang kita. Tu habis tiada sungguh. Kalau buat dosa rajin. Taubat malah tu kau hipo sampai bukit dah. Mek dia mudah sampai tua. Dok hipo rasa tak ada pernah taubat, tak ada pernah sesat, tak ada pernah apa weh. Ni, dosa kecil pun kena taubat juga. Pada dosa besar tak ada kena kecek, lebih-lebih lagi nak taubatnya. Pas taubat tu tengah kena sesat, cabut diri pada tempat tu. Nah, tu dia weh. Dan orang-orang yang berdosa itu dibalahkan dia ke orang berdosa ni dibalah dengan azab yang pedih. Nah, dengan azab yang sangat pedih, sangat sakit. Dan dimasukkan dia ke orang-orang berdosa ni dimasuk ke dalam neraka. Wal iazabilahi min zalik. Apa zalik situ? Iaitu azab yang pedih dan masuk ke dalam neraka tu. Minta jauhi wal iazabilah. Tak berlindunglah daripada Allah Ta'ala daripada azab yang pedih tadi tu. Pedih sungguh weh. Bukan tamada dok. Jangan dah buat pekecek maaf sahih mai engkau dengan akar kan dengan akar. Bukan apa nak kita buat dengan akar ni. Kalau apa nak kita buat apa tu boleh slow sikit alih eh. Pak sepok gas ni slow sikit. Duk kuat-kuat. Slow sikit tu. Kuat dah ni.
Tuhan boleh royak apa nak kaita. Nah, hak ni bosan kita ngaji lepas hari ni ke? Tak gitu ke? 1000 orang masuk syurga seorang, 999 orang masuk neraka habis. Ha, hak ni dia mau tanya kok mana bawe? Kok mana apa? Sijik katuk nak buka. Ah tak ada pelak tu. Itu tak pelak kok mana? Nabi royak dah hak neraka 999 hak syurga seorang. Ha, tu sorang sok surga. 999 sok aku habis. Boleh tak ada pelat tu. Katuk si Jek, apa orang ya? Kata duk-duk baik-baik dalam Facebook tu, orang orang gitu ya. Cuba katuk nak tengok. Boleh jadi pai geng kan ni nak tu. Belarak selalu dah. Ha, tu weh. Ya berat lagi kot tu selalu dah. Ha, gitu. Oh, lah tu dah. Ya buat kena dah. Nih, ke kot anak dah ni. Tapi orang ada sentiasa pergi sijil. Tak ada apa. Katuk dia pun nak katuk. Dia pergi semua sijil eh. Dia duduk ke sijil dah hati dia. Mu'allaku bil masajid dah dia tu. Dia hati dia katuk ke masjid. Dia katuk tak katuk. Dia pergi semua sijil. Tak ada apa eh. Nah, di sijil masa orang tak ada pun dia pergi. Tak ada apa. Duduk ke sijil. Duduk rumah pun saja tidur tak boleh falah. Aku pergi tidur ke sijil eh. Duduk sijil. Ambil petika. Ambil kopo kita sijil. Aku etikah sijil. Ha, tidur dah fedah panggil. Tak ada seserabut pun dia ni. Nah, tahu dah lepas dia kocik tahu. Kocik masuk boleh itu belakang dah. Ha, dan orang yang bertaubat ada dosa tu seperti orang yang tidak ada dosa. Dimula-mula lagi tu at-taibu 'aniz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat ada dosa tu. Nah, orang ni seperti tak ada dosa. Super budak baru beranak. Kalau tu Nabi cerita sobat semua tu. Tak kira dosa kecil, dosa besar. Pak kita tengoklah amalan gapo weh. Hak tu hapun ke dosa kita. Satunya tiap-tiap kali kita tasbih. Nah, tiap-tiap lepas mayit 33. Alhamdulillah 33. Allah buat 34 tu. Allah Taala mengampunkan dosa-dosa kita lepas mari dah. Nah, tu amalan mengampuni dosa. Lepas semayang tak dan nak baca tu maka gih lalu tak ada apa lah kita rasa tepek pun gudih tau no. Tu dia weh mu nak tahu kata dosa huduh tak huduh ni kamu pergi tengok di mu hak kena menyakit dia menyakit lah nama sking nama lah menyakit, menyakit lembu lah ni lepas nak gerbai pun payah lembu naik maha tahun ni Allah maha ni lembu hak 23 nak 30 tahun ni tu lalu pahala nak gerbai tak ada kira dah. Ni tapi lepas lembu lepas hari tak ada lah. Murah kelik mula bulan ni kau mahal lembu. Tu bagi beli mak tadi. Kita tengok lu. Sampai selesai ya duit tapi tak nak gerbel ni. Baik juga. Duit kau. Pala pun baik lah abah om. Baik kau saja. Pala pun baik lah. Tu. Ya tengok weh. Masya Allah. Atau lembu mahal, lembu pasal pun menyakit. Pada tu pun kita tengok. Lembu menyakit, orang pun masuk dekat pun takut dah. Ya, buku dif, tepat. Habis kok muka, kok apa itu. Kena. Habis. Orang berdosa lagu tu, dia tu hari nampak. Ada masa masuk dekat. Kalau nampak, rupa dosa dia tu. Cemar tak cemar tu. Ni, hanya dia boleh hidup tu kerana berdoa ya. Ni, dia tengok di Yamin, ya Habib Umar ni kasyah. Banyak orang kasyah Yamin ni. Kasyah ni mana tu? Tuhan wi nampak benda hak gaib, benda tak nampak tengok ia nampak. Ha, terdalam tadi mutasah dia kecek buku kasyah ni. Allah Taala buka bagi dia. Ha tu. Tapi Habib Umar ni dia nampak semua ya. Kadang-kadang anak murid ia hak mana tak nak sembahyang jemaah, dia tahu. Ni, taklah tahu. Ada budak tani ke sore. Duduk kali wabak. Ya, duduk bilik tular. Tapi ia baru hidup belum datang lagi lah. Kita ya tu. Ia tak penuh subuh ni nak main jemaah. Tak main jemaah tu. Ia bangun pada buat rumah berapa yang sok lain. Dia main subuh dia tidur. Ia boleh tidur. Katuk dia tidur. Tidur. Bahawa ramah dia tak pesak tak habis juga ada kadai pun. Duk tak duk. Semula duk main subuh. Main lah bilik. Tak pergi semayang malam. Ya semayang kita semayang. Baru duduk satu hari ni, nanti jumpa Abid Umar.
Pergi rumah jumpa ya lepas duha, kita cak sudah duha, kita pergi tunggu oleh belakang. Ha tu budak tu nak tanya, dia nak tanya masalah kapalah gitu. Masuk gi dah tanya. Sudah ibu assalamualaikum. Masuk gi. Pergi mak palai tengok. Mudah yang subuh lah bilik gila ni. Kejuk yang kau. Hak dah nak tanya tu lupa habis. Aduh tu hak tu ku kenal lain subuh ya tu. Mudah maya subuh lah bilik gila ni. Hai. Eh? Oh senyap dik ya ada nak tanya ngak-ngak tadi. Eh raik bih kata tak ada tanya pun dah itu. Dia tanya tu ha. Mudah maya lagi dia bilik. Tak ada maya sejik dah. Senyap dik. Patulah mari sejik sokmu. Padahal hayat tak ke pesak ni tengok. Eh masya-Allah tu gay kasyah. Neh orang kasyah. Maka apa hak tu ni dok wakak dok lewi tu dok lewa dok le sejik. Ah boleh habis kazin lalu. Habis kazin, habis kazin bagi dah sini. Mula-mula kau ndak itu. Ah di mari, habis kazin masuk syah mari. Akak tiga empat orang ya dok dok ucap. Hai kata habis tu kasah tu dok kecek. Kecek sini eh jauh dah dah 150 meter. Boleh. 150 meter. Ya tahbik tu kasah tu. Eh, ada kecek tu kecek habik. Eh, tahbik kat tangan. Hoi. Hoi Allah. Hoi. Hoi. Mulut kata apa? Hoi. Okey itu. Ha, ya tahu weh. Oh lagi. Hak ni nak cang ruah. Hak ni nak kono ni. Hak ni masuk duduk jamai duduk ye. Ya tahu weh. Masya-Allah sungguh. Tahu weh. Eh, jadi sungguh lu. Habib tu tanya hai Habib. Kan Habib boleh dok apa belajar ni? Ada lembu, kuba, kambing nak lawan nak. Ah, Habib kata tak apa, aku doa buat dia, aku doa with dia. Ah, tu. Orang lain tak boleh duduk. Supaya Habib Ahmad dia bagi tu. Bagi duduk dah sebulan, dua bulan mati. Kau Malaysia pergi pun belah orang, Ahmad tu baik tak sih masuk rumah dia. Pergi. So, bapa pitu ni. Bapa pitu pun. Huish! Hemak, hemak, keruk, 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 keruk. Hemak, hemak ni, hemak ni. Kubik, 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 kubik. Lari, dia pergi apa tu baik. Kenapa? Hema kau nak buat itu orang hajar ni. Dosa tu jadi hema, rupa hema. Nak masuk rumah ya, ya tak wui. Itu Habib Ahmad. Itu bekan ke. Bekan dia tu, oh bekan kau. Habib Ahmad bagi duduk lah sebulan, dua bulan kita pun yang meninggal mati. Haa, tu dia, itu kasyaf. Maka hasil daripada apa? Pada zikir tu, zikir dosa tak ada. Tapi buka benda rahsia. Wui nampak kita gini. Nah, haa tu. Ada udak Alisya tu. Apa? Budak Malaysia. Saya untuk saya dia ada itu. Dia pergi jumpa Habib Abdullah Syihab. Kalau Syihab ni, mati dah lah. Tiba 2 tahun dah apa. Mati dia. Lepas tu, dia nak pergi, High Commis dia nak pergi lah. Dia tengok internet tu. Tak main tengok internet, tengok nama tak tahu lah. Dah sepung dia pergi Zairah Habib. Pergi apa? Umur apa lah saya tanya. Budak tu, ya tu umur jauh lah. Bini boleh dah, ya tu. Eh, bini, bini, jom lah. Hai, sini belana bini. Selamat, ya tak bini. Pakai tanya, mudut tengok apa tak dia? Aduh, punah reka, ya tu. Tahu, ya tu. Bini dah, ya kata. Duk bini tak selamat, ya tu. Bini, ya, bini. Umur jom lah. Oh, sini. Oh, habis jom lah, habis ni. Orang lain tak ada. Bini mau kita. Hai, sini jom lah, bini belana dah. Ya tak, bini selamat. Selamat dah fitnah, ya tu. Oh, ya, ya. Habis tahu, ya tu. Pergi tengok, aku tanya, tanya, mau tengok ke apa ni? Tak apa apa. Baik pergi. Haa, tu. Lepas tu, duduk Habib Umar pula malam karai. Oh, malam karai tu. Umar Mokluk. Umar Mokluk malam Jumaat tu. Tak duduk. Duduk sah apa, itu sah. Sah dua. Haa, duduk Fok Ita pun. Ada Fok Bakok, Fok Ita. Ni, haa, tu ada lah kaleng Fok Ita dia. Ada lagi duduk main tengok internet. Tengok nama tak tahu lah. Haa, tu duduk tengok. Mualak pergi Habib Umar kecek. Rumah kecek apa ya dah lepas makhluk ya kecek star ya dia mulai kecek ya kecek kesuk. Oh kecek kesuk tu dia kata apa ni dia tunjuk ini apa di depan tu dia tengok ke tepi tu kita nak jaga mata kita kalau kita nak tengok Rasulullah pun penuh mata dia tengok itu budak tu ini waktu aku tengok habis tengok pia tengok. Ah, budak tu, budak dia. Yeah. Bo lepas tu kita tanya, "Hei. Oh, itu bunuh reka ya tu. Ini nak buat apa dia?" Oh, aku pergi tengok buah-buah dok itu ya tu.
Aku tengok bawah daun ada ikat tenaik kita. Ikat tenaik malam tu masuk. Ambil mana kejap dah. Kita nak jaga mata kita. Kalau kita nak tengok Rasulullah, tengok itu. Tangan dia kat ni, muka dia kat ni. Oh, tak mudah, ya tahu. Siap-siap aku duduk pas belakang pun, ya tahu. Suka dia ni, ya tahu, kasyaf. Kasyaf, Allah Ta'ala bagi tu. Ni ada ni, ilmu ni ada. Ni, tapi orang apabila tak biasa mengaji, ya engkar kata tak ada. Nah, ya timur diisi orang yang rajin zikir. Rajin zikir, bersih pada dosa, Allah Ta'ala bukalah rahsia bagi dia. Nih, orang panggil al-ma'ani wa da'awi. Tu, al-ma'ani. Ma'ani ni segala rahsia-rahsia yang Allah Ta'ala bagi dia. Ah tu, banyak weh, banyak sampai ulama-ulama di Yaman Hadarul Maut tu lah. Di situ tu banyak orang alim ulama yang jadi wali yang kasyaf. Dia boleh tengok benda gaib dia panggil. Tapi dia tak garuk, dia kata doa bagi kita. Tapi bila tak nak klik kita dia minta doa dia, minta selamat. Ah tu. Apa pun nak klik itu, jumpa Abi Umar. Pak Umar nak klik. Ya besar sekarang ya adikku. Dia besar sekarang. Tiba hari Ma'at, ingat lagi. Sudah apa, aku nak terbaik klik dah. Pagi Ma'at lagi. Eh, jumpa dia. Tak ada minta ke apa, tapi pergi tangan saya lepas. Ya, tak nak klik lah. Nak klik lah. Ya, yasir lakum. Udu'u rabbakum, yasir lakum. Itu apa yang dia kata dia. Udu' ingat lagi yang besar. Udu'u rabbakum, yasir lakum. Baik, dia duduk tak kata, dia kata, kapa tadi orang bakal sit lakau. Oh, dia, oh tak apa, ya sit lakau tu kapa. Ada tanya, ada klik-klik. Habib saya kau tadi, kapa ya, orang bakal okay, sit lakau nama. Oh, you ya sit, ya ada. Oh, pahala, tak apa. Mudo'o lah tu, hai kamu, Allah Ta'ala, we mudah lagi kamu. Itu juga, we have to saw, adikku klik. Itu tak apa, mudo'o tu. Ya sit, udu'u rabbakum. Dek doa oleh kamu akan Tuhan kamu. Yuyassir lakum, Allah Ta'ala akan bagi kemudahan padamu. Ha, tak apa dah. Ha, lepas tu lah berbalik mari dekat doa serta ikhtiar. Bukan doa tidur dak lah. Namun duk pasal tu aku boleh buka ponok wak besar pada orang nimo ni, aku doa sudah aku tidur. Waktu nanti tu tom buka. Bukalah tu. Jangan silap paham. Ah, dia kena ikhtiar, doa ikhtiar, usaha balik kita. Tu dah, tak apa ni dosa kita wajib gitu tu. Nah, kita tak lepaslah tu. Dan orang yang bertaubat pada dosa itu seperti orang yang tidak ada dosa di mula-mula lagi. Ha tu rajin bertaubat, rajin istighfar lepas dah sembahyang. Tiga kali sekurang-kurang tu mesti dah kita ni. Ha tu. Mestilah kita ni. Muka surat ni, muka nak habis, nak khatam dari 42. Al-Misbahul Munib. Dia mau tanya, dia mau dengar kat weh. Tu dia weh. Maka dibalaskan dia ke orang bertaubat ada dosa ni dengan beberapa balasan yang baik. Dan dipermasukkan dia ke orang bertaubat ada dosa ni ke dalam syurga. Ada apa lah. Gaji istighfar sudah lah tuan-tuan. Mulut nak gaji nganggur tu. Jangan zikir bisu. Zikir bisu. Aja gaji. Oh, aku duduk. Aku zikir semua lah. Poku gol. Mulut. Kenapa tau gol. Ya kena tepik sorok tu. Ni. Jangan zikir dia tak pandai nak zikir. Ni kalau mungkin tengok pak dia mau zikir tak ni. Ni pak dia mau ahli zikir. Oh, kocok kepala itu. Poing, 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 poing. Ni hak di Malaysia bagi tu sebab dua zikir. Oh, jadi sungguh. Aku tanya, "Hei, ini wah sebab dua hal ni." Oh, ada kena ya tak? Ih, kena demo lah buat so buat dua wah sebab ni. Deh, oh asal ni buat bilis, asal ni buat pusing kata. Pusing apa? Tengok dia. Pusing lah, kita tengok duduk zikir. Deh, pokoknya duduk zikir, tak kubur tujuh orang. Oh, dengar apa pun nak. Dengar semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jati sungguh wakmu ni. Deh, wak sebeh. Bilis lah, pusing sah.
Duk gitu sah. La ilaha illallah, la ilaha. Itu dia, tak ada apa dah. Aku hai suka tengok dia berzikir. Oh, lah, ingat ni weh. Haa, tu weh. Tapi orang tak biasa, suka. Kakak suka. Ni. Haa, ni tak suka buat apa lah zikir. Lepas tu kan, orang kata dekat hati kohar tak boleh. Boleh, tapi kata kohar ni dia benar cema tak tubik lah hati kita. Eh, kalau cuma benar cuma tu baiklah hati kena kata derah. Habis kita buat amal yang malu aja kan. Malu amal ni. Sikit malah. Malu kan ni. Masa malu tak ada kan. Ni. Tapi kalau karabau kan derah tak apa. Ni. Ingat baik tu nak tu zikir satu kebaikan juga tu kita berderah tu. Ha. Tebung yang ada dalamnya apa syurga weh badal syurga. Kebun, suatu kebun yang ada di dalam kebun ni beberapa nikmat yang tak pernah manusia merasai selama hidup nyonya manusia di dalam dunia ini. Tu syurga, satu kebun ada dalam nikmat yang sedap-sedap. Ha, nikmat hak paling sedap tak pernah jumpa, tak pernah rasa selama dia hidup dalam dunia. Sabik Nabi yang masuk dalam syurga pada malam Isra Mikraj tu dia klik royak ada sahabat. No ya tak leh. Manyo ya royak jadi isyarat ya. Fil jannati ma la ainun ra'at. Dalam syurga perkara yang tak biasa mata tengok. Wala uzunun sami'at, telinga tak biasa dengar. Wala khotara ala qalbi bashar, hati tak biasa telitah. Gapo dia tak tahulah dalam syurga. Deh, Nabi kita tubik lagi. Pasal tak ada gila dalam syurga dak, ya gila pada Allah. Dah. Ha, Nabi Idris yang masuk dak situ tubik. Ha, tengok lebih ha. Masuk situ tubik. Masa pun sedap dak. Oh. Hang terlupa jasad dak tah dunia ni. Ni, dia kata, "Hei, Idris, tubuhmu dak tah dunia tu." Tubik ni, hai, bus punah tubuh, punah ke punahlah aku dak sei dah. Belah dak situ, aku dak masuk syurga. Tengok sedap tak sedap pun dalam syurga weh. Tapi rasuk syurga kena suci daripada dosa. Lalu itulah Nabi kita menggalakkan kita rajin istighfar. Rajin minta ampun Tuhan. Masa Tuhan duk akik naik, matahari duk naik tu, minta ampunlah, susah nak buat degilah. Tak ada pihak kedai-kedai seorang habuk eh. Deh, dunia ni kalau nak kereta baru kedai-kedai dah, akhirat ada deh. Tak ada pihak tolong mungkurah dek nunu. Ha tu, siapa tak kenal mungkurah. Ha, dan barang siapa dipermasukkan ke dalam jalan syurga. Dek, siapa dia dia boleh masuk dalam syurga? Nah, sekekal ia yang barang siapa selama-lamanya. Duk sama-sama tak ada mati. Dan muda selama-lamanya. Nih, kita tu semua bagi ni. Muda sama-sama. Dan sehat selama-lamanya. Dan bertambah cantik selama-lamanya. Bukan kau hudah tak? Tak ada dia kau hudah. Halah-halah tu kan. Janguk. Lama-lama korai, 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 korai. Pun kelepek lagi esok. Ya tengoknya. Ni, manusia ni kacau dekat buh kering. Kau terbakar habis mulut. Muka-muka habis licin. Haa, kita nak tengok kan janguk pasal capung dengan kering. Buh-buh kering tu baik tu. Oh, Allah tak perlu tengok muka dia. Nah, ha, sampai itu janguk sungguh ti janguk akhirat selama-lama. Aduh, cantik tak mohel. Tengok hari ni comel benda marai. Esok comel benda hari ni, kau comel semualah syurga. Ilah mana tak tahulah. Sedap sungguhlah syurga ni. Pastu ya ada bidadari hak tua dia. Ni, hak pala bidadari nama Ainun Mardiyah. Oh, hak tu janguk lebih ada apa lagi? Janguk lebih ada apa lagi hak tu tu? Ni, boleh duduk ni, tak ada apa, lupa habis nikmat darinya, lupa habis. Ha, ni dia Allah Ta'ala nak bagi di ahli syurga, orang yang susah duduk kerja agama atas dunia ni. Ni, intan surullah yang surkum. Kalau menolong agama Allah, Allah Ta'ala tolong kamu. Dunia yang tolong, akhirat pun yang tolong juga. Tu dia weh. Pika payah tu nak buat tu. Rajinlah istighfar. Banyak istighfar. Tak ada apa dah kita ni. Pasal kita banyak dosa. Bangun pagi, tubik dari rumah. Dosa saja-saja. Nah. Ha, tu.
Ada tanya sini, sebab apa mal amalan kita tak jadi istiqomah? Ada payah, sebab ya malah. Jawab dong. Jadi, sebab apa tak istiqomah? Malah duduk situ. Pasal istiqomah ni, tak tengok Nabi. Bawa kata tunggu ayat istiqomah. Siapa upala ni berubah? Ni. Oh ya, mula dua amat dah. Tetap, tapi tak tetap. Istiqomah ni mula tetap. Bawa tunggu ayat sumastakomu. Ha, suruh istiqomah tu lah. Nabi fikir istiqomu. Hingga berubah upala. Ni jatuh istiqomah ni payoh. Ha, tu. Ni, jawab mudah-mudah ke malah. Gimana dah? Lebih itu ibadat ni dia kena rajin so. Deh, istiqomah tu kena kacau. Kena kacau sungguh amal ibadat ni. Baru jadi ibadat. Payah gak ibadat nak buat ni weh. Ha tu. Ada apa lah tu? Mudah-mudahan buat kita ni boleh nikmat syurga tu lah. Lepas dan neraka, masuk neraka kalah lah. Tapi di tasah tak nak syurga weh. Ha, hebat buat dia weh. Kita ni duduk dia tak agak semak, tak umum. Fak dia dah. Dia tak minta mula ke syurga. Dia nak ke apa? Dia nak keredaan Allah. Aku tak ada nak syurga. Aku tak ada takut dengan kau. Aku nak keredaan Allah. Kalau Allah Ta'ala reda masuk dengan kau, aku nak masuk dengan kau lagi pada syurga. Buat situ. Orang siapa mentabak sungguh. Dia nak keredaan tu. Hey. Kalau aku Allah Ta'ala reda, aku masuk dengan kau. Nih, aku nak masuk dengan kau lagi pada syurga. Pasal aku tak ada tilik syurga, aku tilik keredaan Allah. Oh, terjadi sungguh weh. Tu hak dia weh. Tu ahli tasawuf. Hebat sungguh tu. Tapi kita ni duk mertabak budak-budak bagi. Ha, walaupun tua dah pun duk tabak budak-budak. Luak mana nak syurga lalu. Nak pahala tu berapa pahala banyak ah nak terkeh tu. Nampak pahala tak ada wak tameru, wak tak tahu. Nah tu dah, dia panggil amalan budak-budak. Nah tu, tak gitu ke? Kau tengok orang kita kok. Oh, berebuk kalau tu. Oh, oh, oh. Ni, ni dia weh. Padahal tilik dengan demo Allah lah. Demo dak, demo wak mana keredaan Allah. Ikut Allah Ta'ala letak di mana, dia terima ya. Tak ada wasa nak murih. Boh ke, suka, paling mana. Tu. Apalah tu? Kita royak secara hak kita. Dan siapa mentabak dia memang jauh nah. Kita ni boleh memaki, kita murih tu kan. Boleh memaki, bang, solat murih. Haram kau merah, nyala nak murih. Deh, kalau memuji kau kerinyi. Fabuk lebih sedang. Haa, boleh memuji. Deh, boleh mengkatong. Fabuk tua pula tu. Haa, tu dia mengkata. Deh, tapi ahli tasah tak. Dia mau kata, dia mau puji, supaya bagi dia. Tuan widah tu nuak lah hana. Eh, nak widah lah tu nuak lah hana. Tak kira biar-biar tu. Sungguh tu. Nak widah kata dia mau puji, dia mau kata tu supaya. Eh, payah tu weh, payah. Cara orang jaga panggil dah, dia mau kata nak sobat dia lagi. Takah? Takah aku tumbuk je ni. Ya. Pahlu tasah ni tak kawak kelip weh. Pasal apa? Kalau ku kata kok dia, maknanya ku kata Tuhan juga. Kenapa? Karena kebaikan kejahatan daripada Allah. Sampai tu dia kata, dia kata puji, kata dengan puji sama bagi dia. Tanah kau dengan mah sama, tak ada kena fikir banyak untuk dia. Hak kita nampak mah tu ke? Tak ada mah ni, dah canak tu, sok baris derek dah. Tak carak pun dia derek dah, tak apa dah. Pernah asuk dia, tak ada kena kecek kita ni, tak itu ke? Haa, esok dia tahu apa? Esok duit rancangan lebih. Haa, apa bagi dulu esok. Haa, apa selalu. Ya, pagi tak ada lah nak wirik bong gitu ke kedah. Hei, rancangan aku tu. Masalahnya ni, ayat kita ni tak rok. Tak rok benar. Ni, sahabat tu kalau tilik, lebih pekat kau. Kita ada wakma kerana pahala dan tu jauh lagi lah. Jauh lagi lah panggil. Kata apa, kita ada wakma nak makhluk lagi. Sabit mereka sabak apa tinggi. Demo wa'amal kerana Allah. Bukan kerana lil pala dak ni. Bukan lil syurga dak ni. Dan rahan demo wa'amal kerana Allah. Apabila lah Allah Ta'ala bagi nikmat, alhamdulillah. Bagi bala pun, alhamdulillah. Orang maki puji, sama je bagi dia. Ha ni. Siapa dah sampai tu eh? Ha, sahabat-sahabat, nabi-nabi. Siapa itu? Nabi bukan sekat memaki. Dia hati berdarah habis dia tubuh. Tak, dok kata Ranu. Ha, ni dia weh.
Kau kecek, kau lapor jauh kita ni. Untuk dia selekat sikit. Ha, dan yang terlebih sedap sekali daripada nikmat syurga itu melihat atau wajah Allah Rabbul Jalil. Ha, dia kata bidadari. Dak hari ni. Ah, dak kata boleh berdakap dia dari dah sedap kali. Dak hari weh. Hak sedap sekali, hak tengok. Boleh tengok zat Allah Taala. Tu, boleh tengok masya-Allah. Ha, baik tu kita berdoa semua tu. Kita kata siapa tak ingat lagi doa Syekh Wakil Salim tu. Ngapa awak ingat? Boleh yang digunakan darah tu tak ingat lagi. Eh, ada dalam belakang warzuqnan nazara ila wajhikal karim tu. Dan rezekilah olehmu ya Allah kan kami boleh tengok wajah Allah Taala yang maha mulia. Ya ada laki dan anu. Betul semua. Baik tak cakap semua tu. Allah ya azim sultan ya qadim. Cakap semua. Ha, tak ingat tengok surat. Lama-lama ingat. Ha? Kamu tak ingat kan rugi lah. Aku hatu widah. Ha, habis. Ah, ha, kau 10 tak lagi dah weh. Allahu ja'alna min ahli jannah wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'ala mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Subhanallah, subhanakallah wa bihamdika, subhanallah, astaghfiruka wa atubu.